الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، pertama-tama marilah sama-sama kita yang memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita yang bersama sampai saat ini dan detiknya. Tanya mantan termasuk orang-orang yang mukmin dan orang-orang Islam. Padahal berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini semenjak masa Nabi Adam alaihi salam. Ratusan miliar manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua mereka beriman kepada Allah. Tidak semua mereka menjadi hamba-hamba Allah. Tidak semua mereka dipersiapkan oleh Allah untuk menuju sebuah kebahagiaan di hari akhirat. Tetapi tidak sedikit umat manusia yang diciptakan oleh Allah, mereka hidup dalam keadaan kufur, lahir daripada keluarga-keluarga kafir, hidup dalam lingkungan orang-orang kafir sampai detik akhir daripada kehidupannya. Mereka kembali kepada Allah dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi pas sampai saat ini, gudanya mata Nabi kasih sayang yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tanya lahir daripada keluarga yang Islam, urusi gudanya urusi Islam, anak-anak gudanya urusi merupakan anak-anak daripada orang-orang Islam. Semuanya ini adalah atas kasih sayang Allah, bukan karena kemampuan yang kita miliki, bukan karena kehebatan, bukan karena ibadat yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh sebelum tanya lahir di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala kalian kesapat ubena zuriat zuriat kutanya. Maka dipuduklah dua buah tumpuk. Tumpuk yang pertama adalah manusia yang dilahirkan dalam keadaan beriman. Tumpuk yang kedua adalah manusia yang dilahirkan dalam keadaan kufur. Kenapa Allah memilih kita hari ini menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang beriman? Saat itu kudanya belum ada fasilitas. Saatnya golonglah kekuatan. Saat itu belum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di dalam alam zuriat. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang mukmin? Ini adalah sebuah kasih sayang Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Sungguh sangat bersyukur kita kepada Allah. Maka setiap saat dan setiap hari yang harus kita memohon kepada Allah, ya Allah, keimanan yang engkau titip selama ini kepada kami, ya Allah,
keimanan yang Engkau titip untuk anak-anak dan keluarga kami, ya Allah. Jangan Engkau cabut di akhir kehidupan kami nanti. Selamatkanlah keimanan itu sampai akhir daripada kehidupan kami. Sungguh sia-sia sebuah keimanan yang kita jalani hari ini apabila akhir kehidupan kita nanti menjadi orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah merupakan manusia-manusia yang paling istimewa. Manusia yang begitu teguh dan sabar, yang begitu besar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan merupakan nikmat yang paling besar dirasakan oleh umat Nabi Muhammad atas dijadikan Nabi Muhammad gedanya sebagai umat daripada beliau. Penderitaan demi penderitaan yang pernah beliau rasakan, kesedihan dan kepedihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama Allah, semuanya itu adalah bukan tujuan untuk pribadi dan keluarga, tapi untuk kenikmatan dan kebahagiaan bagi kita selaku umatnya. Uronyo tanya bernikmat-nikmat hidup di dunia. Uronyo tanya punya fasilitas besar dalam menjalani kehidupan ini. Semuanya atas penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah dan keluarga-keluarga beliau. Di mana istri beliau, Siti Khadijah, mengorbankan separuh hartanya, 2/3 harta kekayaan kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Tapi beliau sumbangkan untuk perjuangan agama, sehingga agama tersiar kemana-mana atas perjuangan beliau. Bahkan sampai detik akhir daripada kehidupan beliau, beliau menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengalirkan air matanya, Rasulullah bertanya, "Wahai Khadijah, apakah engkau menyesal selama ini harta engkau yang banyak telah habis hanya karena perjuangan agama? Apakah engkau merasa menyesal, wahai Muhammad, wahai Khadijah, kamu menjadikan aku sebagai suami engkau? Engkau duduk orang dipuja-puji di kota Mekah. Engkau merupakan seorang hartawan. Tetapi hari ini engkau telah dicaci dan dihina oleh orang-orang Mekah dan orang-orang Quraisy karena engkau menjadikan aku sebagai suami engkau. Dan hari ini engkau sedikit pun tidak ada harta yang ada di sekitar engkau, wahai Khadijah." Apa kata Khadijah, saudaraku? "Wahai Muhammad, sedikit pun aku tidak menyesal menjadi istri engkau, wahai Muhammad. Tetapi air mataku hari ini yang mengalir adalah aku teringat dikala aku tidak memiliki apa-apa. Di saat lenhana sapuna le, wahai Muhammad, sementara perjuangan engkau untuk agama Allah, untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan akhlak, menyebarkan iman dan Islam masih sangat panjang dan masih sangat jauh. Hanya berada sekarang ini di sekeliling kota Mekah, sementara masih banyak umat manusia yang membutuhkan pengajaran-pengajaran daripada engkau Muhammad. Tapi saat ini aku tidak memiliki apa-apa untuk melanjutkan perjuangan engkau, ya Rasulullah." Akhirnya Siti Khadijah berpesan, "Wahai Muhammad, seandainya nanti pada suatu saat leung lebih awal meninggal, semua jasad-jasad leung sudah ditanam di dalam kuburan, seluruh daging-daging leung kamu letus, maka seandainya engkau melewati sebuah sungai,
untuk menyampaikan dakwah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang manusia-manusia yang tidak mengerti agama. Sedangkan engkau tidak punya sebuah jembatan untuk melewati sungai tersebut. Galilah kuburku, wahai Muhammad. Engkau gali segala tulang-tulangku. Engkau jadikan tulangku itu sebagai jembatan untuk menjembatani engkau untuk melewati sebuah sungai. Beginilah penderitaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sampainya agama ke daerah-daerah kita, supaya Islam ini menjembar kepada seluruh dunia, sehingga apa yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad sekarang dengan penuh kebahagiaan, berbagai macam fasilitas yang kita rasakan hari ini adalah semuanya penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikala berdakwah, tidak ada orang yang duduk seperti ini yang mendengarkan dakwah Rasulullah. Hari ini salah dalam berdakwah di hadapan saudaraku sekalian, mendengarkan para pendengar dakwah, mereka mendengarkan dengan sangat tenang. Tapi Rasulullah dicaci maki dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Bahkan beliau diusir dari negerinya sendiri, tempat beliau dilahirkan oleh orang tuanya, tempat beliau pernah hidup bersama keluarganya, dari kota Mekah ke kota Madinah. Sesampai beliau di kota Madinah, merasa tempat yang paling asing, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun, beliau berdoa di hadapan Allah, Allahumma habib ilayyal Madinah kahubbi Nabi Mekah, ya Allah, berikanlah kasih kekasih, menjadikanlah aku orang yang mencintai negeri Madinah seperti aku pernah mencintai kota Mekah. Inilah perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat beliau. Hari ini kita bisa berbangga, saudaraku. Kita bisa bermewah-mewah, bersenang-senang dengan anak dan keluarga kita. Akan tetapi semuanya itu adalah setelah kesusahan dan kegundahan yang pernah menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ingat ceritanya. Beliau sangat kasih sayang kepada ceritanya umat. Dari semenjak beliau lahir sampai beliau dewasa dan menjadi seorang rasul, sampai akhir daripada kehidupan beliau, beliau masih teringat kepada ditanya umat. Dikala akhir-akhir daripada kehidupan beliau, di saat dicabut nyawa oleh malaikat, tiba-tiba datanglah malaikat pencabut nyawa. Pada waktunya semua sahabat tersungkur. Rasulullah sedang merasakan pedihnya sakaratil maut. Bisa Rasulullah merasakan pedihnya sakaratil maut tersebut. Muka Rasulullah mulai memerah. Detik-detik akhir daripada kehidupan daripada beliau. Saat itu Jibril yang selamanya selalu mendampingi Rasulullah ana hadir. Beliau bertanya, wahai Malik Mawan, kemana Jibril? Akhirnya Jibril pun datang. Beliau bertanya, wahai Jibril, selamanya ron sabena sajalung, baik dalam suka dan duka. Jikalau air mata lung pernah menetes, maka engkau selalu berada di sampingku, wahai Jibril. Tetapi kenapa pada akhir kehidupanku ini, di penghujung daripada kehidupanku hari ini, engkau tidak berada di sampingku, wahai Jibril? Jibril memalingkan mukanya dan berkata, wahai Muhammad, aku tidak sanggup melihat wajah engkau.
Tidak sanggup mata ini memandang wajah engkau dikala engkau merasakan kepedihan yang besar, kesakitan sakaratil maut. Apalagi Rasulullah pernah merasakan berbagai macam penderitaan-penderitaan sampai akhir daripada kehidupan beliau, bahwa Jibril sendiri tidak sanggup memandang muka Rasulullah dikala menghadapi sakaratil maut. Di saat Nabi kita merasakan sakaratil maut, tiba-tiba beliau bertanya, pada saat muka Rasulullah kamerah banitun sakit yang sangat pedih, kepahitan yang berat, belum ada kepedihan yang pernah beliau rasakan sebelumnya. Tiba-tiba bertanya, wahai Malik Mawar, tinggal dari umat, umat lo seperti ini juga kepedihan yang akan dirasakan nanti. Apakah umatku juga sakaratil maut mereka seperti apa yang aku rasakan, wahai Malik Mawar? Pukul yang akan dirasakan umatku nanti setelah aku, mereka sama apa yang pernah aku rasakan hari ini. Malik Mawar berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau rasakan hari ini jauh lebih ringan daripada apa yang dirasakan oleh umatmu. Apalagi umatmu, umat-umat yang berdosa, yang melakukan kesalahan dalam hidupnya. Maka jauh lebih pedih yang terhadap mereka rasakan dibandingkan oleh engkau. Maka Rasulullah memohon, ya Allah, ya Rabbal Alamin, kepedihan sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku, ya Allah, pada hari ini biarkanlah aku yang menanggungnya. Berikanlah seluruh kepedihan mereka kepada aku, ya Allah. Jangan engkau sakiti umatku, ya Allah. Biarkanlah aku yang akan merasakan semua kepedihan sakaratil maut umatku. Maka sebagian sahabat meriwayatkan hadis, sebagian perawi mengatakan bahwa sakaratil maut yang dirasakan oleh orang tua gedanyo, urang si gedanyo wate karap meninggal, urang si gedanyo yang akan merasakan meninggal, keluarga-keluarga gedanyo yang akan meninggal, dan juga sakaratil maut gedanyo di masa yang akan datang, semuanya telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepedihan yang mestinya tanya orang-orang yang berdosa yang harus merasakan hal tersebut, yang sebenarnya menimpa terhadap gedanyo, tapi sebahagiannya telah ditanggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih kasih sayang di atas muka bumi ini melebihi daripada kasih sayang Rasulullah kepada kita. Bahkan saudaraku sekalian, beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan umatku seperti umat-umat yang terdahulu. Urunyo tanya mandang aman dalam terjalani kehidupan. Musibah, berbagai musibah yang menimpa gudanya tidak seberapa dibandingkan dengan musibah pada masa nabi-nabi sebelumnya. Maka bersyukurlah gudanya setiap saat, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti di hari akhirat dengan beliau, bisa duduk bersama-sama beliau di hari akhirat nanti. Karena itulah yang merupakan harapan daripada kita semua. Tidak ada arti mata yang ada di depan gudanya mandu. Tidak ada arti semua kekayaan yang ada di dunia ini. Seandainya di hari akhirat nanti mata kita buta daripada memandang zat yang paling mulia, yaitu zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada arti tubuh yang sehat pada hari ini. Tidak ada arti kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Seandainya tubuh yang maksiat ini di hari akhirat nanti akan jauh daripada hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang patut kita berdoa setiap hari, saudaraku. Kita bisa dipertemukan nanti dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau begitu kasih sayang kepada kita. Beliau mengalirkan air mata kepada kita di waktu malam hari, di waktu siang hari. Beliau beristighfar untuk kita, untuk kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Salawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau.
para alim ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin. Penghormatan tuan yang pertama sekali yaitu kepada Walid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan kepada beliau, bisa membimbing dan mendidik keduanya bersama untuk menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia yang bahagia di dunia dan di hari akhirat nanti. Kepada Bapak Besi, Imam Masjid, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda-pemuda Islam yang lung tuan hormati dan lung tuan muliakan, para seluruh tamu-tamu undangan, semua yang berhadir dengannya pada malam yang berbahagia ini, hadirin kaum muslimin dan muslimat, juga teristimewa kepada Tunku Wali Yunis, Tunku Oki, beliaulah juga merupakan guru-guru daripada kita bersama. Maka kita mohon doa kepada Allah pada malam ini, karena inilah merupakan malam yang penuh berkah, malam yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat. Kita tidak sadar di mana ada majlis ilmu, itulah majlis yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat. Majlis yang ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah majlis yang akan dihadiri oleh ratusan miliar malaikat-malaikat di atas langit. Mereka sedang mengelilingi gudangnya Bandung. Mereka sedang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap malam, saudaraku sekalian, Allah mengutus ratusan ribu malaikat di atas muka bumi ini. Kenapa kita hari ini terjaga? Kenapa hari ini kita punya kesehatan? Kenapa kita selamat daripada binatang-binatang? Semuanya karena ada malaikat yang berada di sekeliling kita, yang menjaga setiap orang manusia, dijaga oleh 10 malaikat sampai 20 malaikat setiap hari bergantian. Maka berapa miliar manusia di atas muka bumi ini, semua dikirim para malaikat setiap hari dan setiap malam. Di kalangan malaikat itu ada seorang malaikat yang namanya Malaikat Rayyahi, malaikat yang khususnya untuk mengelilingi bumi ini, yang gejak mansaboh penjuru dunia. Tidak ada satu tempat pun yang tidak disinggahi oleh seorang malaikat yang namanya Rayyahi. Tugas malaikatnya, mereka ingin melihat di mana ada majelis-majelis ilmu, di mana ada majelis-majelis orang-orang menyebut nama-nama Allah di tengah-tengah manusia yang kelam, di tengah-tengah udah dalam keadaan berbagai macam persoalan hidup, di tengah-tengah orang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tugasnya malaikat, mencari di mana ada hamba-hamba Allah yang masih mau berzikir dan menyebutkan nama-nama yang baik. Maka dikala malaikat nerumpa buah di desa yang mulia ini, di sebuah pemukiman masyarakat, ternyata ada kelompok manusia. Mereka sedang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk dalam keadaan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Di saat Malaikat Rayyahi gerempak tanya pada tempat yang mulia ini, sedang duduk mendengarkan agama Allah, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama beliau. Akhirnya beliau memanggil seluruh malaikat yang diutus di atas muka bumi ini. Ya malaikati halumma, wahai para malaikatku, semuanya hadir pada tempat yang mulia ini. Maka semua mereka malaikat hadir dan bersaf-saf sampai ke langit yang 7. Itulah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun malaikat yang tertinggal pada malam ini. Mereka menghadiri kita semuanya. Mereka berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bagi kita di dunia sampai di hari akhirat nanti. Maka pada waktunya juga Allah bertanya, wahai malaikat Rayyahin, wahai para malaikatku semuanya, aku tidak pernah melihat engkau. Lungana pernah lungkalan kata sebelumnya bahwa engkau berkumpul di tempat yang mulia ini, yang bersaf-saf sampai ke langit yang 7.
kenapa pada malam ini engkau berkumpul di desa yang mulia ini? Allah lebih mengetahui. Malaikat-malaikat menjawab, ya Allah, hum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka. Ada kelompok manusia, ya Allah, mereka merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang beriman, ya Allah. Mereka berkumpul pada satu tempat. Mereka melantunkan zikir-zikir kepada Engkau, ya Allah. Mereka menyebut nama-nama Engkau. Mereka mendengarkan nama-nama yang disebutkan di hadapan Engkau, ya Allah. Akhirnya, saudaraku sekalian, Allah bertanya, pernahkah mereka melihat aku? Kata Rasulullah, pernahkah mereka melihat aku? Kata Allah, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat menjawab, mereka, ya Allah, tidak pernah melihat engkau. Bahkan hanya mereka mendengar-dengar nama engkau. Bayangkan, wahai para malaikatku, seandainya mereka pernah melihat aku, bagaimana kondisi mereka? Malaikat menjawab bahwa tentu mereka akan semakin banyak belajar ilmu agama, semakin banyak menyebut nama-nama engkau, ya Allah. Setiap saat dan setiap waktu lidah mereka tidak pernah mengucapkan yang lain selain berzikir dan menyebut namamu yang mulia, ya Allah. Singkat cerita, Rasulullah menyampaikan bahwa apa yang mereka harapkan, wahai para malaikatku, di tengah malam, di saat orang-orang sibuk, di saat banyak aktivitas mereka yang belum selesai, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, tetapi mereka menyisihkan waktu untuk menyebut nama yang mulia, nama Allah, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pencerahan ilmu agama. Apa yang mereka harapkan daripada aku, wahai para malaikat? Malaikat menjawab, mereka ingin surga, ya Allah. Pernahkah mereka merasakan surga seperti apa yang pernah dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam? Pernahkah mereka menikmati surga hanya satu detik? Pernahkah mereka dimasukkan dalam surga hanya satu menit? Tidak, ya Allah, kata para malaikat. Bagaimana seandainya umat Nabi Muhammad itu, bagaimana seandainya hambaku itu, mereka pernah menikmati surga walau satu detik saja, walau satu menit? Kata malaikat, untuk kita, saudaraku, ya Allah, seandainya mereka umat Nabi Muhammad pernah merasakan surga, sungguh dia akan menghabiskan umurnya pada tempat-tempat berzikir di hadapan engkau. Sungguh mereka akan menghabiskan umurnya pada tempat-tempat ibadah. Sungguh mereka tidak lalai dengan apa yang sedang mereka lakukan di dunia ini. Sungguh mereka akan mengalirkan air mata setiap saat lidah mereka berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, saudaraku sekalian, Allah memanggil seluruh malaikat, wahai malaikat, ushidukum. Aku hari ini bersaksi di hadapan engkau, wahai para malaikat. Engkau pernah memprotes aku dikala aku menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi dulu. Hari ini aku bersaksi bahwa semua mereka yang hadir, yang berzikir kepada aku pada hari malam yang berbahagia ini, aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Itulah harapan daripada kehadiran tanya malamnya. Selesai daripada acara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti satu saat. Selesai acara tanya urumoh tanya masing-masing. Di mana setiap saat dan setiap waktu tanya banyak melakukan kejahatan kehidupan di dunia urunya. Maka tanya akan termasuk orang-orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selamat dikala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, inilah majlis ilmu, majlis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebun-kebun surga. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati kebun surga, rebutlah, singgahlah pada kebun surga tersebut. Wa mariyadul jannah, ya Rasulullah,
Sahabat bertanya, apa yang menjadi kebun surga? Hilaku zikri, tempat-tempat orang duduk dalam majlis-majlis berzikir kepada Allah. Wa qala al-ata majlis ulama, majlis-majlis ilmu, itulah merupakan kebun-kebun surga. Apabila uronyo tanyo tasia-siakan kebun surga yang ada di depan mata kita, apabila kita hari ini tidak pernah merebut kebun-kebun surga yang ada di sekeliling kita, tidak pernah menghadiri majlis-majlis ilmu, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka kita kadang-kadang akan menjadi manusia yang celaka. Hati kita semakin hari semakin rusak, rohaniah kita semakin hari semakin busuk, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tidak sukses di hari akhirat nanti. Tidak ada majlis yang disebutkan nama kita satu persatu di hadapan Allah. Malam ini satu persatu nama kita disebutkan di hadapan para malaikat-malaikat. Bahwa majlis ilmu inilah merupakan majlis yang menjadikan kita sebagai orang-orang baik. Majlis yang bisa menenteramkan hati-hati manusia yang kotor. Apalagi kita duduk, hanya duduk dengan para ulama-ulama. Saudaraku sekalian, pernah terjadi pada masa yang lalu sebuah daerah yang menimpa musibah yang besar. Kemarau yang panjang menimpa sebuah desa. Orang-orang semuanya menangis. Anak-anak dalam keadaan kelaparan. Binatang-binatang semuanya mati. Semua orang-orang keluar dari rumah itu berdoa di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah, meminta agar diturunkan hujan. Tapi ternyata hujannya hanatre. Tiba-tiba datanglah seorang anak muda. Hanya orang-orang biasa, bukan dari kalangan orang-orang yang hebat. Beliau berdoa di hadapan Allah dengan bertawassul. Allahumma askina bima fi ra'si, kata beliau. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan apa yang pernah dilihat oleh mata ini. Turunkanlah hujan dengan keberkahan apa yang mata ini pernah dilihat. Langsung ujiannya turun, urung-urung semua tercengang dan merasa takjub, merasa heran. Banyak orang-orang yang bertanya pada saat itu, wahai pemuda, apa yang sebenarnya yang ada dalam pikiran engkau? Apa yang ada pada mata engkau? Kenapa hanya sekali engkau berdoa Allah turunkan hujan? Beliau menjawab, karena mata ini pernah melihat wajah para ulama-ulama. Maka aku bertawassul di hadapan Allah, ya Allah, dengan berkat mata ini pernah melihat wajah para ulama, wajah orang-orang yang punya ilmu, wajah orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya Allah turunkan hujan. Spontan Allah menurunkan hujan, subhanallah. Maka orang-orang yang mengajarkan agama itulah merupakan orang-orang yang didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu wa ala sama'i sab'i wa ahla ardi sab'i hatta namlah fi hujriha wal hutu fil bahri la yusalluna ala muallimil ilmi, kata Rasulullah. Buah sungguh Allah sendiri, para malaikat-malaikat Allah, dan juga seluruh makhluk yang tujuh di atas langit dan tujuh lapis bumi, sehingga semut-semut yang ada dalam lubangnya, ikan-ikan yang ada di dalam lautan, la yusalluna ala muallimil ilmi, mereka semuanya berdoa dan meminta rahmat akan diberikan kepada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Maka saudaraku sekalian, usahakanlah uronyo tanyo mandu-mandu untuk sering-sering kita menziarahi majelis-majelis ilmu, untuk lebih sering kita singgah pada majelis-majelis ilmu. Bawalah anak-anak tanyo uronyo pada majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu inilah yang mendidik rohaniah-rohaniah kita,
Kuronyo le di antara kita yang sibuk dengan jasmaniah kita. Alhamdulillah kita nyuronyo malamnya kali berjamaah isya bersama. Tapi berapa banyak orang-orang yang hadir dalam setiap waktu sembah yang kita berjamaah. Padahal betapa besarnya fadilah daripada berjamaah. Miasandaji jimlasah na digelar pasar murah. Atau na digelar beras murah. Tabla sekilo ibi 27 kilo. Mungkin semua orang akan hadir. Karena ketanya mulai yang ubud tame. Untuk mendapatkan saka murah dan beras murah. Tabla sekilo ibi 27 kilo. Anak-anak kita yang tak bawa semuanya untuk mendapatkan itu, saudaraku. Tetapi amal yang murah hari ini banyak yang kita sia-siakan. Sabuh rakaat dan sembahyang berjamaah 27 rakaat akan lebih fahala oleh Allah. Karena itu merupakan rohaniah yang sering kita lupakan. Padahal itulah yang merupakan amal setelah kita berada dalam kuburan ratusan ribu tahun. Saka murah yang dayo nikmati uronyo, beras murah, subsidi dan sebagainya, itu hanya beberapa hari dalam kehidupan dayo uronyo. Maka akhir anak gedanyo menjadi anak-anak yang tidak baik dalam hidupnya. Kenapa saudaraku ada pemuda-pemuda hari ini yang menjadi mabuk? Kenapa hari ini ada anak-anak kita yang menjadi manusia yang tidak bermanfaat di dunia ini? Jangankan untuk bermanfaat di dunia urus akhirat, di dunia pun menjadi orang-orang yang merusakkan, menghancurkan kehidupan kita. Padahal mereka dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, bersih. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah dalam keadaan dosa dan dalam keadaan pemabuk. Anak-anak kita sama seperti anak-anak orang lain. Kenapa anak kita hari ini menjadi pemabuk? Siapa yang telah menghancurkan kehidupan mereka? Siapa yang telah merusak kehidupan mereka? Wahai pemuda-pemuda Islam semuanya, ketahuilah sesungguhnya engkau diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi manusia yang jahat. Semenjak dalam kandungan pun Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk menciptakan manusia-manusia yang baik. Tetapi kenapa anak kita menjadi orang jahat? Lakan kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Aku lahirkan engkau dari kandungan ibu engkau dan tubuh engkau dalam keadaan suci dan bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap bayi yang lahir semuanya dalam keadaan suci dan bersih. Siapa yang menghancurkan mereka? Illa abawahu yuhawwidani. Dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi. Dua orang tualah yang membawa mereka sebagai Nasrani. Dan dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Kita telah salah membimbing dan mendidik mereka. Kita telah mendalimi anak-anak kita yang uronyo. Allah menciptakan dia menjadi orang-orang baik, tapi kita telah membawa mereka kepada kejahatan. Akhirnya anak ketanya bukan sekedar di dunia dia celaka, sampai di hari akhirat nanti dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah, yang ratusan ribu tahun dia akan berada dalam neraka jahanam atas kesalahan dan didikan daripada kita semuanya. Kita telah mendalimi mereka. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka bukan sekedar di dunia. Kita telah menghancurkan kehidupan daripada anak-anak kita. Bagaimana Allah menjadikan anak kita orang-orang yang bersih, tapi malah kita yang membawa mereka kepada kejahatan. Ini tanggung jawab besar bagi kita. Kenapa? Karena hari ini kita hanya melihat mereka, membimbing mereka, mendidik mereka. Hanya membibik, mendidik jasmaniah mereka, jasad dan tubuh mereka. Menanti untuk pribadi kita yang uronyo. Kita selalu hari ini menjaga dan memberikan waktu, sisihkan waktu semuanya untuk kebutuhan jasmani kita. Harta uronyo tanyo korbankan untuk tubuh yang kasarnya. Berapa banyak harta yang kita korbankan untuk kebutuhan rohaniah kita? Padahal tubuh kita pada satu saat dia akan hancur dalam kuburan, saudaraku.
Kalau seandainya kita menggali kuburan orang-orang yang telah meninggal, semua tubuh-tubuh yang mereka sayangi telah hancur dan sirna, telah dimakan oleh ulat-ulat, kita juga akan merasakan hal yang sama. Tanya juga akan mengikuti orang-orang yang telah terdahulu. Tubuh kita satu saat juga akan hancur dimakan oleh ulat-ulat yang ada dalam kuburan. Berapa bodohnya tanya. Ratusan juta kita korbankan harta untuk menjadi makanan ulat dalam kuburan. Sementara rohaniah inilah yang akan diangkat oleh Allah, oleh malaikat di hadapan Allah. Rohaniah inilah yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyertai urunya kena penyakit jasmani. Tak mubat bagah-bagah hansip pak menteri tajak pak doktor. Hansip pak doktor biasa tajak pak spesialis. Hansip dalam negeri tajak luar negeri. Dan kita merelakan menghabiskan uang sebanyak-banyaknya demi untuk kesehatan jasmani kita. Tapi kita tidak pernah melihat rohaniah kita hari ini. Kita tidak pernah melihat hati kita hari ini. Apakah banyak penyakit yang telah dihinggap penyakit hati sehingga kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Menantikan anak-anak tanya urunyo. Tip uroh anak pernah tua pada tanya yang kali dapat jumbunya. Bengah cauro malam anak pernah tua. Menyenasaka murah menotame anak-anak tanya walau antri berjam-jam. Padahal jamaah di masjid di Melasah tidak pernah antri saudaraku. Ada yang salah dalam kita jalani kehidupan uronyo. Memang uronyo kita terbebas saudaraku. Hari ini kita tenang, tidak ada persoalan dalam hidup. Tetapi apa yang akan menimpulkan terhadap kita setelah kita berada dalam kuburan nanti? Ada orang dalam kuburan hari ini 100 tahun lebih. Ada yang 1000 tahun. Mereka merasakan hal-hal yang berat dalam hidup mereka. Getanya juga akan merasakan hal yang sama. Rasulullah memang pedih dalam menjalani kehidupan dengan keluarga. Hanya berapa tahun merasakan kepedihan Rasulullah? Setiap beliau wafat sampai hari ini, beliau sudah merasakan kenikmatan. Fir'aun dan Karun memang hebat di masa hidupnya, karena dia terus memperhatikan kebutuhan jasmani. Tapi dumnatun kehebatan yang menimpa dirasakan oleh Fir'un dan Karun. Hari ini Fir'un dan Karun menjadi manusia yang celaka dalam kuburnya sampai di hari akhirat nanti. Menansil anak-anak ketanya uronyo, kita menyia-nyiakan kebutuhan rohaniah mereka. Kita menyia-nyiakan kebutuhan rohaniah anak katanya urunyo. Menyembah sembahyang hana pernah datang yang saudaraku. Padahal begitu anak katanya kita mengujuh tonumu. Setiap hari harus kita nyontayang kali kah sembahyang ataupun hana. Menyembuh hai pajuh ni anak tak apa-apa. Hai tem pajuh guru hai tak selir. Hai tem habah tak buka habah. Yang penting bunyan berita menglam tubuh anak utanya. Tetapi rohaniah mereka kita sia-siakan hari ini. Pendidikan-pendidikan rohaniah mereka tak sia-siakan. Jangankan untuk tak apa-apa. Bahkan utanya sedikit pun tidak ada perhatian kepada mereka. Maka pantas anak utanya menjadi orang-orang yang tidak benar dalam hidupnya. Akhirnya dia akan membunuh utanya. Dia akan menyakiti kita. Dia akan membawa katanya oleh Tuhan ke panti-panti jompo. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya anak kita menjadi manusia durhaka di dunia ini. Karena kita telah salah membimbing mereka. Sabah watih sembahyang kita menghanatayu, hanatayu sembahyang. Maka sabah dosa yang menimpa tanya untuk satu orang anak. Bayangkan si urusi malam ni mengboh watih. Watih kaummu tujuh tun. Hana pernah tayu sembahyang. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis diperintahkan itu merupakan wajib. Akhirnya lima buah dosa yang tanya kubur dalam siurah si malam untuk siurah ini. Berapa dosa saudaraku untuk satu bulan? Padung dosa untuk satu tahun? Dan berapa banyak dosa yang menimpa kita selama bertahun-tahun?
maka singeuh wate rayu anu mirnya anu gedayonya. Seluruh kejahatan anu gedayo akan menimpa terhadap gedayo dikala gedayo meninggal dunia. Karena anehnya adalah tubuh daripada gedayo. Daging-daging anu gedayo tercipta daripada gedayo urina karena dia makan darah daripada gedayo. Kemudian tulang-tulang anu gedayo tercipta daripada gedayo uraga. Maka di saat tubuh gedayo singa ipu dua tempat kejahatan. Tubuh gedayo menjadi pemabuk dikata kita berada dalam kuburan. Tubuh kita sedang melakukan kejahatan tidak beribadah kepada Allah. Maka kejahatan itu akan mengalir kepada kita. Karena itu merupakan efek daripada perbuatan gedayo di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sungguh sangat kita sayangkan dalam kita jalani kehidupan. Makanya sihirul kira-kira ada sekelompok manusia kata Rasulullah yang cukup jaya amal kebaikan, sembahyang berjamaah, puasa berkali-kali, umrah cukup lega, haji juga berkali-kali, watak tumpuk amalan bagaikan gunung yang besar. Tapi tiba-tiba datanglah anak-anaknya yang banyak pajuh bina amal-amal kebaikan budaya. Maka malaikat berkata, inilah manusia yang rugi. Amal kebaikan yang begitu banyak bertumpuk bagaikan gunung dimakan oleh anak-anaknya sendiri. Faturihat ilanna, akhirnya kita dicampakkan dalam neraka jahanam. Saudaraku sekalian, maka singkat kesimpulan daripada hamba Allah bahwa hari ini didilah diri kita dan keluarga kita kebutuhan-kebutuhan rohaniah kita. Perhatikanlah kebutuhan-kebutuhan rohaniah mereka. Berikanlah pendidikan-pendidikan agama kepada anak-anak kita. Mengingat suatu saat kita akan kembali kepada Allah dan kita akan meninggalkan keturunan-keturunan tanya yang ada menjajah. Keturunan inilah jelmaan daripada getanya, orang yang melanjutkan kehidupan daripada getanya. Jangan salah kita dalam membimbing dan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Karena itu akan bisa menjadi malapetaka besar bagi getanya. Jadikanlah pendidikan mereka sebagai jalan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah watesaan dia me ane ba tempat pendidikan agama. Nekeun ba ane wahainya. Pakal lung me kata ba tempat pendidikan agama. Karena lung tupu ba tempat nyokeh yang bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah. Karena belajar agamanya ke yang bisa menyukseskan kebahagiaan di ura akhirat. Seandainya katanya cinta Allah bak tempat tong sampah, sungguh aku akan membawa engkau ke dalam tong sampah. Seandainya dalam tong sampahnya bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah. Maka hari ini jangan salah pilih dalam kita menjalani kehidupan. Setiap pekerjaan yang gedanyo geluti uronyo profesi gedanyo, jalanilah profesinyo sebagai jalan daya untuk mendekatkan diri gedanyo kepada Allah. Pumut yang tak pumut uronyo yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, walau perbuatan itu hina di kalangan manusia. Begitu juga dengan anak-anak gedanyo. Maka hana arti uronyo tanyo ahli di bidang kesehatan. Menya orang yang ahli di bidang kesehatan yang tidak menjadikan dirinya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hana arti kegiatan setiap bengeh yang berangkat untuk bekerja. Setiap waktu yang berangkat ke kebun, ke sawah dan ke hoho yang galak yang profesi kita. Menyekannya merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hana arti hei umi dan ayah-ayah sekalian bambengeh kasibuk dengan anak-anak kita. Bat bunga kata tu bedah untuk tak jaga anak-anak gedanyo. Taya inta dengan sangat banyak keluar keringat daripada gedanyo. Kalau itu tidak menjadikan dia sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan itu merupakan jalan menjadikan mereka sebagai manusia-manusia celaka durhaka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan
Bertanya urunya, perbanyakkanlah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Karena mungkin dia mondok di pesantren, karena mungkin bertanya wateka sangat singkat, maka paling kuringlah bertanya dia siarahi majelis ilmu satu minggu sekali. Atau ibarat urung sakit untuk mengobati rohaniah tanya. Karena mungkin le rohaniahnya tak ubah dengan tauf nama, bangga janganlah tanya lupa untuk berobat jalan paling kurang. Tapi apabila dia hana pernah tak berobat jalan, maka akhirnya tanya akan menimpa penyakit besar nanti. Ketika akan stroke dan tidak akan berfungsi lagi kehidupan daripada tanya. Apabila matangna anak tanya yang ubud-ubud, yang mungkin kita bawa mereka kepada tempat-tempat pesantren untuk opname mereka, supaya mereka menjadi manusia-manusia yang baik. Jangan sia-siakan waktu. Lihatlah di mana tempat yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, biar bisa dibela gedanya di dunia sampai di hari akhirat nanti.